Ish, bertemu lagi dengan Upin. Sekarang Upin akan menjadi seorang penjual, guys. Kita akan mencoba untuk berdagang di kota ini, teman-teman. Upin akan menjual Upin akan menjual mie goreng, guys. Mie goreng gerobak keliling, teman-teman. Waduh. Wah, coba lihat tuh. Wah, banyak telur rebusnya, teman-teman. Wah, pasti orang-orang akan ngiler dan pengen beli nih. Pasti akan laku ini mie goreng Upin. Ayo kita coba tanya. Mbak-mbak, abang-abang, kalian mau beli mie goreng gak? Oh tidak Upin, kami baru selesai sarapan di warung sebelah sana tuh. Ada mie bakso, lebih enak. Aduh, mereka sudah sarapan, guys. Bagaimana ini? Aku baru saja mau mulai, sudah kena mental Upin karena mereka makan mie bakso. Wah, sepertinya aku harus beli bakso juga biar mie goreng Upin ada baksonya, guys. Waduh, tapi tidak apa-apa. Kita coba berkeliling dulu, siapa tahu ada yang mau beli kan. Upin coba berkeliling dulu ya. Let's go. Mie goreng, mie goreng. Ada yang mau beli tidak? Mie goreng Upin enak sekali. Seperti Anda menjadi Iron Man. Wow. Halo Om, mau beli mie goreng Upin gak? Tidak Upin, aku sudah sarapan. Oke, baiklah kalau begitu. Wah, sepertinya orang-orang sudah pada sarapan. Berarti Upin telat nih keluarnya. Atau jangan-jangan kita kurang tepat waktunya, guys. Harusnya jam makan siang atau jam 7 malam begitu, guys. Biar orang-orang sudah pada siap makan. Waduh, halo Mbak, abang, mau beli mie goreng Upin nggak, bang? Upin baru jualan nih. Waduh, mereka nggak mau beli, malah langsung misa, guys. Tadinya berpegangan tangan, sekarang misa seperti orang nggak kenal. Wah, parah betul nih. Aku harus cari tempat yang ramai. Sepertinya di pantai. Oh iya, guys, kita pergi ke pantai. Hanya ada Om Gimbal nih, kita coba tanya. Halo Om Gimbal. Eh Upin, hati-hati dong, aku hampir ketabrak. Kamu mau beli mie goreng Upin enggak? Enak sekali loh ini. Oh tidak Upin, aku sudah sarapan. Ini sudah lewat jam sarapan. Kamu sudah telat kalau jualan jam segini. Waduh, ya sudah kalau begitu. Kita coba pergi ke pantai ya, guys. Siapa tahu ada banyak orang di sana dan mereka mau membeli. Tabrakan lagi, guys. Mau membeli. Ini ada Pak Polisi. Pak Polisi mau beli mie goreng? Tidak Pin, aku sedang bekerja, sibuk. Oke. Wah, bagaimana nih? Mereka semua sudah pada sarapan, guys. Wah, aku juga bingung ini. Sepertinya mereka tidak mau membeli mie goreng Upin. Wah, tapi ini kan enak. Cuman kan mereka nggak bisa tahu ini enak atau tidak kalau mereka nggak nyicipin sama sekali, guys. Waduh, Upin juga. Dia mau menyeberang ya? Mau menyeberang dia? Dia marah sama temannya. Sepertinya mereka berantem. Hah, coba lihat dulu, guys. Sepertinya mereka berantem, guys. Coba lihat tuh. Dia ngomong-ngomong di belakang. Nyebrang lagi, nggak jadi. Aduh. Ini kita berhentiin Pak Pol. Upin, jangan di jalan, Pin. Aku mau lewat. Mau beli mie goreng tidak? Tidak, Pak Pol sedang sibuk. Waduh. Bagaimana nih, mereka pada sibuk semua. Pak sudah pada sarapan semua juga nih. Ini abang-abang nih. Bang, mau beli mie goreng nggak, bang? Tidak, Upin. Baru selesai makan. Waduh. Sudah pada sarapan beneran, guys. Nggak ada yang nggak sarapan jam segini ya. Emang ini jam berapa sih? Wah. Ini kan sudah siang hari, guys. Kenapa ini, guys? Sabar-sabar, kita lihat dulu. Kenapa Pak Polnya? Pak Pol, kenapa Pak Pol? Mobilnya, sabar Upin bantu. Ayo kita bantu dorong dulu Pak Polnya, guys. Mereka nggak bisa jalan nih. Sabar Pak Pol. Wah, kamu jangan ngegas dulu. Upin mau dorong mobilnya. Nah, kalau begini kan baru bisa jalan. Ah, Upin mau bantu loh. Sabar-sabar, Upin singkirkan dulu gerobaknya ya. Kok begitu?
Oke. Terima kasih Upin. Iya Pak Pol. Hati-hati jangan menabrak pohon lagi. Oke guys, kita lanjut lagi. Wah, sepertinya Upin nggak usah lanjut ya. Aku mau balik aja. Ini mereka sudah pada makan. Aku tidak bisa menjadi penjual lagi guys. Sepertinya Upin nggak berbakat menjadi. Wih, mobil keren guys. Ada mobil keren. Wih, yang kemana nih? Aku mau ikut sebentar. Sabar guys, kita lihat. Sabar. Kita coba tutup jalannya. Hah. Sabar Om. Ada apa Upin? Aku cuma pengen lihat mobilmu. Wah, keren sekali. Oh, sabar, aku mau pergi ke bandara. Aku kan seorang pilot. Oh, Pak Pilot. Oh, sorry Pak Pilot, kamu ternyata buru-buru mau menerbangkan pesawat ya? Iya. Waduh, Upin menghalangi jalan orang yang sedang buru-buru. Dasar si Upin. Weh, kok malah lompat-lompat? Ini gerobak Upin aneh guys. Kok malah lompat-lompat? Ini pengaruh karena gak ada yang beli apa ya? Oke guys, kita kembalikan saja ini ya. Soalnya sepertinya mereka semua sudah pada kenyang. Tidak ada yang mau beli. Wah, Upin juga jadi bingung ini. Kita taruh di sini gerobak mie ayamnya ya. Mie ayam lagi mie goreng. Oke guys, nah kita simpan gerobak mie goreng di sini guys. Kalau misalnya teman-teman Upin datang, kita jual sama mereka aja guys ya. Biar Upin bisa dapat pembeli walaupun yang beli teman-teman Upin ya kan. Mantul guys. Oke, sampai di sini dulu video Upin kali ini ya guys. Nanti kita bertemu lagi.